bikin kagum Rizky Billar dan Lesti Kejora sumbangkan dan berikan bantuan ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak ulasan video ini sampai habis. Beberapa waktu lalu beredar sebuah foto menunjukkan pemain sinetron Rizky Billar sedang melihat-lihat miniatur bangunan apartemen yang kemudian membuat heboh karena ia tak sendiri melainkan bersama Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan ini Rizky Billar dan Lesti Kejora kerap dijodohkan oleh masyarakat. Tak sedikit yang cukup berharap agar keduanya bisa bersatu dan cepat melenggang ke pelaminan. Namun, yang cukup membuat hati publik terenyuh dan terharu yaitu beberapa saat yang lalu Rizky Billar dan Lesti Kejora mendatangi sebuah yayasan untuk memberi bantuan dan sumbangan. Kebaikan hati Lesti Kejora dan Rizky Billar yang tak lupa untuk berbagi membuat Indra Bekti kagum. Presenter berusia 42 tahun itu mengatakan bahwa keduanya telah menyumbangkan uang sebesar 75 juta ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dari hasil penampilan mereka di kanal YouTube Basuki Surotjo. Saat ditemui di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Kamis 24 bulan 9, Indra menyebutkan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak mau menerima bayaran tersebut. Ia mengatakan bahwa keduanya lebih memilih untuk menyumbangkan hasil dari konten tersebut. Mereka nggak mau nerima, malah mereka milih untuk disumbangkan aja hasil AdSense dari konten YouTube sama Basuki Surotjo. Akhirnya disumbangkanlah uang tersebut ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI, ungkap Indra Bekti. Sontak hal itu membuat banyak dari para netizen dan warganet yang merasa kagum atas apa yang telah dilakukan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak sedikit yang memuji keduanya dan berdoa agar rezeki Lesti dan Rizky Billar dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan tak sedikit pula yang berdoa semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa berjodoh dan bisa menikah dalam waktu dekat ini. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.